Memang kita juga harus tegas ya untuk memilih informasi mana yang benar-benar kredibilitasnya dan juga itu akurat. Lalu bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk cerdas dalam memilih berita yang benar atau hoax berikut informasi tentangnya? Internasional Federasi Tionghoa yang berusia ribuan tahun ini. Nah, di Indonesia sendiri jumlah dalang layang patahi kian sedikit. Sesaat lagi kita akan berbincang dengan salah satu dalang layang patahi yang masih aktif melestarikan kesenian tersebut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.